Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Mr. Kong yang upload setiap hari guys, khususnya konten Game So Sad Man, karena saya adalah salah satu konten kreator yang sudah 2 tahun lebih untuk menghibur kalian guys, dengan memberikan informasi tentang event terbaru, season pass terbaru, terus ada gacha colorful suplex box terbaru, terus ada gameplay, pokoknya berhubungan dengan Game So Sad Man, dan juga saya memainkan game yang seru lainnya guys. So jangan lupa untuk aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan untuk informasi yang terbaru. Dan untuk video kali ini, sebelum masuk ke dalam video utamanya, saya mau memberikan informasi dulu guys, kalau video ini saya buat sudah 1 tahun yang lalu ya. Jadi ini sebenarnya buat event lomba So Sad Man guys, tapi nggak tahu kenapa saat lomba eventnya itu dihilangkan oleh So Sad Man ya, padahal saya sudah bikin guys, dan ini menjadi kenangan dari awal season pass guys, itu T1 sampai dengan SS3 yang Dino Land ya. Pasti kalian penasaran banget ya dengan perjalanan So Sad Man dari T1 sampai SS3 versi Mr. Kong ini guys. Oke guys, langsung aja kita lihat videonya. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian ikut bernostalgia ya. Buat kalian yang mempunyai cerita-cerita lucu, nanti kalian komen di bawah ya. Oke guys, langsung aja let's go. Dari arah selatan ternyata sudah datang lagi dari tim nomor 10 dan tim 2K di sana yang sudah terlihat. Visinya sangat baik dari Berlin Badut. Predator ke depan ternyata berhasil mendapatkan 2 player. Ternyata 3 player sudah terkenok. Hanya tinggal tersisa Kong doang berada di balik natural obstacle batu kali yang gede banget. Kita main squad ya guys ya. Tim 2-3 siap. Wah, siap bertarung guys. Oke, di flank shoot. Make MK-nya. Sakit banget, cu. Ini kenapa nih si Avero tuh nggak baru berubah, guys. Langsung aja diratakan. Apakah meratakan semuanya tim nomor 9? Sisa satu lagi.
Anjir. Ini bahaya nih. Cok. Bos, woi, kita jadi berubah jadi ini, guys. Kita sabi. Oh, mantap. Kill 3.